Ya, ini adalah Mercy 1417 build up ya. 1417 build up PT Hasilasem. Untuk bumper utama, bumper depannya masih genuine semua. Masih genuine. Untuk lampunya sudah diganti punyanya Nissan Euro ya, Nissan Euro masih standar, masih orisinil untuk dampernya. Hand grillnya juga masih utuh. Hand grillnya masih utuh. Terus pijakan kakinya juga masih ada. Masih ada semua. Dashboardnya juga masih utuh semua. Hand grill-grillnya, bumpernya juga masih genuine semua. Logo Mercy-nya juga masih ada. Logo Mercy-nya masih ada. Seperti ini ya, truk 1417. Nanti kita bandingkan sama 1521. Seperti ini ya, ini adalah tuas transmisinya. Dia menggunakan 7 kecepatan maju ya, 7 kecepatan, 6 kecepatan maju dan 1 mundur. Dashboardnya masih full semua, masih utuh semua. Nah, seperti ini masih utuh semua. Ini tempat blower AC-nya masih utuh. Nah, ini plafon-plafonnya, Lur. Lacinya atas, plafonnya masih utuh. Ini untuk apa, sinar matahari ya, biar gak silau. Ini adalah tempat anginnya juga ada, masih ada utuh. Lampu kabinnya masih ada utuh semua. Tempat spekernya masih utuh semua ya. Untuk 1417 seperti ini truknya. Untuk steeringnya dia dipasang lebih kecil, punyanya 1521 atau 1518. Seperti ini. Untuk apa, switch lampu sennya sudah diganti, punyanya 917 atau punyanya 1518 atau 917. Ini adalah parking brake. Tombol startnya, tombol lampu sennya, lampu hazard ya, masih utuh semua. Bersih, Lur. Bersih. Dalemannya bersih. Untuk seat operatornya seperti ini, masih komplit semua. Nah, ini adalah lambangnya 1417. Ini adalah interiornya itu ya, interiornya 1417. Untuk steering kemudinya sudah diganti punyanya 1521, dia lebih pendek. Untuk monitor panelnya ya, monitor panelnya dia beda sendiri sama 1917. Kalau 1417 dia monitor panelnya warnanya putih ya, warnanya hitam seperti ini. Ini adalah speedometernya. Terus ini adalah RPM, rotasi per menit. Terus ini adalah untuk tekanan anginnya. Ini adalah indikator panelnya. Nong 911 X Hasilasem. Pecinta Mercedes-Benz tahun tua. Muatan beras 20 ton ke Burlok. Ya, selamat pagi ya, di saya ada di Kota Lasem ya. Kali ini aku lagi mereview truk Mercy ya, Mercy L911 ya. Truk ini adalah truk XPT Hasilasem ya. Kita lihat untuk atasmennya, dan truk ini adalah tronton ya, tronton banji dengan sistem penggerak 6x2. Untuk lampu depannya ya, lampu utamanya masih bawaannya Mercy Nonong ya, Mercy Nonong. Bumper depannya juga masih identik dengan punyanya Hasilasem ya. Untuk sleeping catnya dia bernama polisi Rembang.
lambang Mercy-nya juga masih original, ada kumis kucingnya juga. Mbak Mercy ber-AC lor. Mercy. Mati nih kau dong, mati. Mercy tahun 94. NG 917. Ber-AC ini truknya ini. Walaupun tahun tua tapi motor kalah sama tahun yang muda. Nah itu bapak sebenarnya. Mas Kasroni. Ini nanti kita video di tempat yang sejuk dan tempat yang indah pokoknya. Nyorong tapi melakoni air. Nah, ini masih di seputaran kota Lasem. Anginnya loh. Ini anginnya sadu. Di status rebono. Cus. Plafon-plafonnya tidak adem ya, plafon-plafonnya ya. Plafon-plafonnya adem. Terus dulu bagian bagian dashboardnya ya, dashboardnya sudah masih utuh semua, dashboardnya masih utuh semua, ya masih identiknya NG 917 turbo. Ini jalan depannya ini gandengan. Loh. Kalau golem mobil aku, kalau mau muat toh. Ora ini omah aku ngono. Manuke ngendok. Gelap betul. Pantura banyak lubang, jadi bergoyang. Ori 1417 ori, spion masih ori, spion. Nah, tambah yang berapa hari ya.
ini wire juga masih hidup. Selir. Laci masih utuh. Ini sunrest komplit, kanan kiri ada. Laci tengah, laci kanan, laci kiri. Lampu sudah tak ada di LED. Nah, masih terang. Nah, ini kayak mobil Alphard ini malahan. Bisa dibuka masih. Nah, masih bisa dibuka ya. Ini box spring. Pintu kiri, jok kayak kanan kiri, tengah enggak ada joknya ini. Tambahan out to. Lambang Mercy masih utuh. Sabuk pengaman. Sabuk pengaman juga oke, masih oke. Dashboard, dashboard. Box setreng masih ori. Kenapa? Jaya Mulia Lur. Jaya Mulia Parek Kediri 1521. Ini adalah steering pump-nya ya, pompa steering-nya. Pompa steering-nya tanpa ada rembesan masih utuh. Nah, seperti ini. Itu adalah bagian cooling system. Bagian cooling system atau radiator. Untuk engine-nya masih bersih ya, engine-nya. Ini masih bersih. Ini adalah rod steering. Rod steering ya, rod steering kemudi. Dibarasi dengan karet conveyor ya. Karet conveyor. Bumpernya juga sudah
diganti, sudah dipanjang. Untuk tempat air cleanernya, tempat air cleaner masih original, masih ada di bagian sisi kiri bawah kabin. Untuk klaksonnya juga masih utuh, masih standar bawaan klaksonnya. Truknya juga lumayan bersih. Nah, ini adalah komponen engine-nya. Engine-nya menggunakan 6 silinder segaris turbo intercooler ya. Truk ini adalah paling awet, paling bandel 1521 dibanding 917. Bermuatan tempat air ya. Kirim ke Jakarta. Untuk spionnya juga masih original semua ya, spion masih original semua di variasi bagian atas. Nah, ini adalah stikernya sudah nempel ya. Sudah nempel. Demikian ya video yang tak buat tentang truk Mercy 1521 turbo intercooler ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa apabila suka video ini bisa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Apabila ada saran, masukan bisa tulis di kolom bagian bawah. Tetap utamakan keselamatan di jalan. Ingat, keluarga, anak istri menunggu Anda di rumah. Tetap kompak, tetap semangat ya, dan salam dari pecinta truk mania ya, Mas Budi CB Sobodewi. Mas Jaya Mulia Lur. Jakarta.